Seru hari ini, terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi di Media Class Badminton. Semua kru yang sudah bergas dari tim media, pesat-pesat yang bermain, penonton juga yang sudah beli tiket dari Jojo Hari, dan teman-teman media juga terima kasih untuk penontonnya. Mudah-mudahan semua yang hadir terhibur juga, dan kita bisa bikin nanti next event yang lebih baik lagi gitu. Bapak Di, ini tadi penampilan spesial dari Salon Seven sendiri seperti apa nih? Ini kayaknya bukan cuma saya yang nungguin Salon Seven ya, karena Salon Seven kan jadwalnya susah. Konser juga pasti ditunggu-tunggu, semua tiketnya juga begitu dia buka pada war cepat habis gitu. Jadi suatu keuntungan juga buat kita, mereka bisa manggung di acara Media Class. Susah nggak sih nungguin? Iya, Salon Seven sendiri Pak Pading. Susah. Berapa lama Pak Pading nunggunya? Nggak ada, ada tim yang berusaha menghubungi mereka. Cuman kan, band sebesar Salon Seven dengan jadwal yang itu kan nggak mudah gitu. Kita kan berusaha memberikan sesuatu yang berbeda dari Media Class sebelumnya. Kalau sekarang bisa dapat mereka, kita merasa bersyukur banget. Yang itu banget mereka udah mau. Tapi untuk artis-artis sendiri ini emang ada tim ya. Kalau saya kan biasanya kalau masuk ke ruang ganti tuh biasanya nyapanya kan, bro gitu ya. Ini saya begitu masuk, om main nggak om? Ini kayaknya udah bukan angkatan saya ini. Memang eranya mereka kan, mereka udah muda, umurnya masih pada 25. Jadi harusnya saya sama Rafi tuh main. Cuma begitu melihat lawan-lawannya, kita sih mainnya sejam tapi sakitnya 2 hari gitu. Jadi ya biarkan yang muda-muda main, fans-fansnya juga lebih banyak. Kita support acaranya. Menyatukan partnya sendiri gimana tuh? Kebetulan beberapa dari kreasi ini mereka sudah kenal sebelumnya, jadi chemistry-nya sudah dapat. Ada yang couple juga, makanya mereka chemistry-nya juga dapat. Ada yang memang udah sering juga jadi bintang tamu dikui gitu. Jadi kalau untuk masalah talent player kita nggak susah nyari, karena kita juga sering bekerja sama dengan mereka. So sekali lagi thank you. Terus ya itu gemes lah ngeliat yang pada couple-couplean gitu, olahraga bareng, hidup bareng. Jadi kita yang menghasilkan. Oke, Pak Pading, sedikit dong upload soal Gempi kemarin baru rekaman. Oh iya, nanti tungguin ya teman-teman. Gempi baru merekam single pertamanya akhirnya, setelah sebenarnya lagu ini tahun lalu udah dibikin sama Teh Yura sama Om Dono. Baru dua-duanya sama-sama sibuk. Yuranya sibuk, jadwalnya edan. Gempi juga sibuk, lebih sibuk dari bapaknya. Dan akhirnya baru ketemu kemarin, kita sepakat untuk masuk studio. Pertama single pertama dari beberapa lagu yang disiapin, kita udah pilih ini single pertamanya Gempi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu cepat lah, gak nyampe sebulan, doain mudah-mudahan udah bisa rilis gitu. Menunjukkan gimana Pak Berdi? Kita semua suka banget sama Yura sama Dono kan, kalau bikin lagu bagus. Dan kebetulan Gempi juga, ya kan orang banyak yang bilang Gempi ini anak senja, memang seleranya dia agak beda sama bapaknya. Saya tahu lagu-lagu Indonesia yang baru itu dari Gempi gitu, kayak Yura, Nadine, kayak gitu-gitu. Ini siapa lagi sih artis baru, siapa lagi? Taunya dari Gempi. Jadi kayaknya chemistry Gempi suka sama Yura, suka sama lagu-lagunya, dan akhirnya dibikin lagu, bikin lagu itu kayaknya cocok. Papa Ding, ini sangat dia nih, dia seperti itu gitu. Dan sebenarnya seperti apa, excited atau no? Excited, tapi kan ya namanya juga anak kecil ya, ada mood-moodnya sayang. Ada mood-moodnya, ada mood excited, ada mood malu, takut, gak bisa gitu. Tapi kita sebagai orang tua, ada Nanti Yura juga, Om Dono, ada Aki juga yang bantuin supaya Gempi pede nyanyinya. Sama istri sendiri seperti apa tuh? Membantu papa atau gitu? Iya, dia kan dia lebih ahli ya kalau buat nyanyi. Jadi diarahkan juga sama Mama Giselle. Papa Ding, ini memang sengaja menyemplungkan Gempi memang di dunia tarik suara. Nah, untuk... kalau menurut saya sih untuk saat ini umurnya Gempi lebih cocok nyanyi daripada mungkin berpikir atau banyak tawaran-tawaran kayak gitu yang terlalu bendrok sama jadwal sekolahnya. Terus kayaknya kalau anak kecil kayaknya kalau suruh syuting kasihan deh, kalau gitu kalau saya ya. Tapi kalau nyanyi karena dianya suka, jadi prosesnya juga cepat, jadi nggak terlalu beban buat dia. Berarti awal ngebujuknya seperti apa sih Papa Ding untuk bisa rekaman? Kita tanya aja, Gempi mau nyanyi nggak gitu? Mau? Oh ya udah kalau mau, ayo. Lagu anak-anak atau mungkin general? Lagunya general, jadi dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan nanti pas launching kita juga bisa undang teman-teman media bisa datang. Mudah-mudahan juga suka sama lagunya. Tapi pertama kali dengerin Gempi rekaman di single yang sebagai seorang ayah gimana?
terharu ya. Maksudnya dulu semuanya kan juga kalau pada komen ini dulu bocil yang kita panggil Ogos, masih ponian, pipinya bulat. Kok sekarang tau-taunya udah mau nyanyi gitu, mau punya karya sendiri gitu. Iya, sebagai orang tua pastinya bangga, bangga, senang, dan memang doa kita kan anak harus selalu lebih baik dari orang tuanya. Jadi mudah-mudahan, walaupun umurnya Gempi baru 9, jadwal apa, syuting karir ke depannya juga masih panjang, belum tentu nanti pada akhirnya pas gede dia mau jadi penyanyi juga, tapi ini kan sebuah apa ya, sebuah pengalaman juga buat dia, sebuah momen, sebuah kesempatan juga buat dia. Kalau dia suka, kita suka. Oke. Okay.